Halo guys, bertemu lagi bersama Upin Ipin, Esan, Mail dan Fizi guys. Waduh, sekarang Upin dan Ipin ajak Mail dan Fizi pergi ke luar kota guys, karena mereka berdua penasaran pengen lihat jalanan merah. Iya kan Ipin? Iya, jalanan merah. Kalian berdua penasaran pengen lihat jalanan merah? Iya Upin, Ipin, aku pengen lihat. Iya, Mail juga pengen lihat Upin. Tolonglah ajak kami ke jalanan merah yang kalian ceritakan. Tenang aja teman-teman, kita akan pergi bersama-sama karena kita kan sudah ada Isan tuh di sana. Ayo ajak dia. Iya Upin, ayo ajak. Oke, sabar aku panggil. Isan. Oh Isan. Wah, kemana dia ya? Isan. Oh Isan, kamu mau kemana Isan? Aku mau pergi ke kantor papaku. Wah, kamu mau ikut kami pergi ke jalanan merah nggak? Tidak Upin, nanti lain kali aja. Papaku suruh aku cepat datang. Oke, baiklah. Wah, Isan tidak bisa pergi teman-teman. Kita pergi berempat ya. Isan tidak bisa ikut. Ya, sorry ya teman-teman. Ya, tidak apa-apa Isan. Ayo guys, kita berangkat sekarang. Soalnya takutnya lebih larut malam kita nanti bisa ngantuk di jalan. Ya Upin, ayo Upin. Iya, ayo. Ayo Ipin. Mail, cepat, kita langsung berangkat sekarang guys. Kita nggak boleh lama-lama. Ayo cepat, mana Fizi? Itu di belakang. Oke, ayo cepat naik. Masuk, kalian berdua kan penasaran. Iya, pengen lihat, ayo cepat Upin. Ayo Mail. Iya, aku naik. Oke guys, wow. Mari kita saksikan bersama-sama. Teman-teman, kita mengajak Mail dan Fizi nih guys, karena mereka berdua penasaran, pengen lihat apakah yang diceritakan Upin dan Ipin itu benar guys, jalanan merah. Sekarang kalau kita ada di sini, kalian berdua sudah melihat jalanan merah belum? Wow, ini Upin. Iya, coba kita berhenti dulu biar kalian bisa menyaksikan sendiri jalanan merah. Waduh, merahnya seperti ini, katanya banyak Upin. Iya, di atas lebih banyak lagi. Kalau begitu, ayo kita lihat yang di atas. Oke deh, kalau begitu kita langsung ke atas. Let's go. Ayo cepat masuk. Ayo guys, ayo Mail. Oke. Wah, Mail sudah naik guys. Kita sekarang naik ke atas puncak guys. Wow. Wih, banyak merek kan teman-teman. Wah, keren sekali ya Upin. Iya Upin, aku baru pertama kali lihat jalanannya di malam hari jadi berwarna merah seperti ini. Iya, sama Upin dan Ipin juga. Iya, kami juga terkejut pas pertama kali datang ke sini teman-teman. Cuman waktu itu Upin dan Ipin lagi balapan. Dan kita tidak boleh jalan pelan kan karena kita lagi balapan. Makanya Upin dan Ipin memutuskannya untuk datang lagi keesokan harinya. Dan baru kita terkejut melihat jalanannya terlihat sangat merah seperti ini. Wah, mantap sekali Upin Ipin. Iya. Wah, keren kan ya? Iya. Oke, ini mana ya tempat yang waktu itu terlihat banyak merahnya? Ini juga sudah banyak Upin Ipin. Iya, tapi ada lebih banyak lagi. Sebelumnya kalau nggak salah di sini Upin. Oh, di sini ya? Oh iya, di sini guys. Coba kalian lihat, kita parkir mobilnya di sini dulu guys. Dan kita turun dan menyaksikan ini warna merah yang banyak. Nah, ini teman-teman. Wow, banyak sekali kan ya. Wih, keren sekali. Mana Fizi? Ayo sini Fizi, coba lihat. Jalanannya berwarna merah guys. Merah semua ini teman-teman. Gokil. Keren, walaupun gelap tapi lampunya menyala merah sekali kan. Iya, keren sekali Upin Ipin. Waduh. Wah, kok di tempat kita tidak ada tempat seperti ini ya Upin? Iya, aku juga tidak tahu. Iya Upin, harusnya ada tempat seperti ini. Ini bagus sekali, pemandangan yang sangat indah di malam hari. Apalagi kita langsung menghadap ke laut tuh. Wah iya ya, Upin juga baru sadar ternyata kita bisa melihat laut secara langsung dari sini. Coba kita pergi ke sini. Wow, ini guys, wih gokil, tempat ini keren sekali. Awas Pin, jangan terlalu dekat nanti terjatuh.
Tenang, aku tahu kok. Waduh, kenapa kami visi? Aku hampir ketabrak. Waduh, iya juga ya, kita nggak boleh terlalu lama di sini. Ayo teman-teman, cepat masuk mobil. Nanti bisa ada yang ketabrak nanti. Ini kan tengah jalan. Iya, ayo cepat naik. Iya, ayo. Ayo cepat visi, Mail, cepat naik ke mobil. Nanti kita akan dimarahin sama orang-orang. Wah, keren sekali kan guys. Iya mantap Upin, aku baru pertama kali lihat langsung suka tempat ini. Iya aku juga suka, keren. Iya, Ipin dan Upin juga suka pertama kali datang ke sini. Makanya kita mengajak kalian berdua teman-teman. Wah terima kasih ya Upin, Ipin. Kalian membawa kami ke tempat yang bagus. Iya, sepertinya sudah cukup guys. Ayo kita balik sekarang yuk. Iya Upin, ayo balik. Aku juga sudah lumayan ngantuk, ini sudah subuh. Iya, aku juga. Aku pengen tidur. Nanti kita datang lagi. Iya, nanti kita datang lain kali. Waduh, tempatnya mantap. Keren sekali. Sekarang kita balik ke rumah dulu ya. Iya Upin, ayo. Aku juga mau tidur. Oke, let's go.